buat apa ni? Dengan budak-budak ni. Naila, kau betul ke kau tak nak join audition ni? Saya datang sini untuk temankan awak je. Hana, fokus sana. Kau pasal tu tunggik-tunggik tanpa orang. Kurang pergi pasal. Durang tak pilih aku. Kau pun pasal lah datang pilih aku dengan Nas. Kau tak boleh harap. Hana Karim. Nella, macam mana nak mulakan lagu aku ni? Hana Karim? Awak pergi jalan dulu. Terima kasih kerana turut serta dalam audition kita. Nyanyikan lagu dengan gaya anda tersendiri. Okey? Good luck. Bermula pandang pertama terlihat kamu di depan mata. Terasa debar di dada. Kegagalan tu kan tangga apa? Kegagalan itu tangga menuju kejayaan. Ha, betul tu. Tahu pun. Tapi aku rasa macam dah jatuh di tiga tangga. Dua orang yang kat audition tu, diorang buat fokus aku hilang. Diorang buat aku gagal. Excuse me. You gagal sebab you nyanyi kaku.
lainlah macam I ni. I menjiwai sepenuhnya lagu tadi. OOTD ni pun I tempah khas tau untuk audition ni. Don't play-play. Tapi, you tetap gagal kan? Pasal you OOTD. Over the top. Whatever. Juri tu semua tak faham konsep performance I. Tak pandai nak nilai bakat I. But, it's okay. I tahu I lagi bagus daripada you dengan budak yang kaki bangku tadi. Kau tahu tak apa tu kaki bangku? Of course. This is Princess Raisa. Kaki bangku maksudnya orang tak tahu main bola. Alah, you mesti faham kan apa maksud I budak yang kaki apa tu. Apa ni, Nas? Lepaskan aku. Apa tu? Tolonglah, Nas. Apa ni? Lepaskan aku. Nas, tolong. Lepaskan aku. Tadi masa kau terlompat-lompat macam kata, kau langgar aku tau. Kau langgar Nas. Rosak jambul dia. Aku masuk audition, kau pun nak juga. Asal kau kepo, eh? Nas, masukkan je lah katak tu dalam baju dia. Pegang. Takkan kita nak tinggalkan dia kena buli? Aku bilang malu nanti, Nas. Bentang-bentang mak aku suka kau yang aku takut ke apa? Ryan, Sam, pegang kuat-kuat. Kita mesti tolong dia. Sorang mana fair? Kau sebut rekod kita orang ni pahal. MYOB. Betul tu. MYOB. MYOB tu apa? Banyak own business lah. Aka, tolong ayam ke. Ada tiga orang budak jahat tu tengah buli katak ke? Buli katak? Eh tak, tengah buli budak. Aka cepat angkat. Viral video ni. Biar Uncle ni bawa korang pergi stesen polis. Apa yang awak buat ni? Kita usik dia je. Cepat ni Uncle dia sampai. Apa yang ada dalam tangan awak tu? Katak mainan je. Takut-takutkan dia dengan katak mainan sekalipun. Salah. Minta maaf. Minta maaf, Aiman. Sepupu kau? Ya. Aku tak tahu kenapa Nas suka sangat buli aku. Dia jealous agaknya. Mak dia selalu kata aku lagi pandai dari dia. Ha, patutlah muka sepupu you tu familiar sangat. Dia ada channel sendiri tau. Channel dia pun selalu trending juga. Aku pun ada channel sendiri juga. I Aiman Go je. Tapi tak pernah trending. Tengok. Aku cuma nak tahu siapa yang ada sama minat dengan aku. Duh, mestilah tak trending. Video you ni semua boring. Kalau I ada channel sendiri, I nak tunjukkan bakat I. Kalau channel aku, aku nak orang lain gembira tengok video aku. Ai, main bisik-bisik pula. Apa yang korang bisikkan tu? Celah. Naila ada idea. Naila kata, kenapa tak kita buat video bersama? Orang semua belum tahu siapa Raisa, aka Princess. Apa kena mengena nama kau dengan Princess? Umi I kata Raisa tu maksudnya puteri, aka princess lah. Aku Aiman. Aku Hana. Dan aku tak setuju untuk buka channel sama-sama. Come on, Hana. Kita ni ada bakat. Kita boleh tunjukkan bakat-bakat kita ni dalam video-video kita. Okey,
aku setuju. Tapi ada syarat. Aku pilih lagu dan corak persembahan kita. Aku double up sebagai director. I tak kisah. Asalkan I jadi frontman. I nak sentiasa in the middle. Sebab I paling gorgeous. Naila, kau mesti boleh join grup kita. Jadi kru. Ah, nah. Tengok ni. Naila pandai melukis. Buat arts and craft. Dia boleh tolong kita buat props. Channel aku. I Aiman, go je. Eh, korang. Korang jangan lupa subscribe tau. Eh, nanti. Aiman, jangan upload video tu dulu. Kau kena tunjuk aku dulu. Aku kena buat QC. QC tu apa, Ana? Queen Control? Quality Control lah. Kalau nak menarik lagi, bila nama-nama kita keluar, kau boleh selitkan behind the scenes. Eh, jangan masukkan muka saya. Naila, dah start revision ke belum tu? Sorry guys. Saya kena offline sekarang. Ingat, jangan masukkan muka saya. Okey? Bye-bye. Hai, kamera shy betul lah Naila ni. Aiman, I tak shy. So, you kena masukkan muka I banyak-banyak. Make sure semua shots I trisi. Cantik. Chomel and Charming! Aiman, jangan lupa pesan aku tau. Jangan upload video tu dulu sebelum aku QC. Okey, selamat malam semua. Apalah korang kecoh-kecoh ni? Trust me, okey? Aku future director. Aku tahulah macam mana nak edit nanti. Okey, dah. Back to shots about me. Okey, make sure close-up eye banyak. Kalau ada lipstick yang melekatkan gigi ke, cepat-cepat buang. Kalau ada filter yang boleh buat muka I look flawless, lagi bagus. Hai? Reply? SR so rude. Eh, kau tengok ni, Nas. Video gini pun boleh trending. Salah kau, Sal. Sal. Ni lagu gembira apa? Kau gembira lah. Kan? Berani Aiman nak lawan channel Nasty Nas. Ryan, aku nak kau tulis komen mal kat VC tu. Condemn habis-habisan. Eleh.
aku ingat video ni trending pasal bagus. Kau tengok ni komen-komen. Trending pasal insiden ni rupanya. Asal kau nak share pula video diorang? Nanti diorang makin banyak viewers lah. Kita viralkan video diorang ni. Kau tengok je. Makin ramai orang kutuk diorang nanti. Susah nak kau, Sef. Kita tengah trending. Woohoo! Trending? You mean I famous sekarang? I rasa I baru dapat fans, you all. Kenapa fan ni ketawa kat I? Aiman, you upload video I yang I nak pot gemuk ke? Aiman Riza, apa kau dah buat ni? Bisu. Kita minta maaf lah. Nyonya ni, okay? Thank you, ma. Cik cahaya, okay. Atung dengan Nyonya Lim, jiran nenek aku. Aku kenal dorang dari kecil. Aku tak perasan dorang ada semalam. Kalau tak, aku stop syuting. Nia, kau upload video ni. Atung jadi mangsa. Sorry, Hana. Aku excited nak tengok respons publik. Aku ter-upload clip edit final pula. Sepatutnya, aku upload file final edit yang tak ada Atung dengan Nyonya Lim. Tahu pun. Yes, memang you salah. Tak pasal-pasal, aku kena jeling dengan fans I tau. Peminat-peminat I semua ingat I tak sensitif. Awak ada peminat? Kita kena betulkan balik salah faham ni. Atung tak payah takut, okey? Relax. Nyonya Lim, nanti cakap dengan kerem betul. Okey? Kenapa cuma Hana je dia masuk dalam video ni? Aku pun sekarang dia pun okey, kan? Aiman, dah ready ke belum? Okey, kamera ready. In 5, 4, 3, go je! Hai, saya Hana. Saya dan kawan-kawan saya buat live interview ni untuk betulkan salah faham terhadap Atung. Atung, cucu saya. Dia tak boleh dengar, tak boleh cakap. Itu hari dia lupa pakai itu hearing aid. Dia bukan marah saya. Dia mau tunjuk sana ada ting kosong banyak. Tapi saya kata nanti. Dia tak faham saya cakap apa. Jadi kawan-kawan, kita kena periksa perkara yang sebenar sebelum berkongsi atau komen di social media. Saya Aiman Riza. Saya nak minta maaf terutamanya pada Atung dan Nyonya Lim. Pasal saya, semua orang marah Atung. Hai, I'm Raisa. I nak pesan kepada semua followers I
to say no to cyberbullying. Tak kelakar, okay? Ambil yang positif, buang yang negatif. Sekian daripada I, Fakal Insta Famous anda. Wah, ni kamera DSLR kau, Hana? Jadi kawan-kawan, kita kena periksa perkara yang sebenar sebelum berkongsi atau komen di sini. Canggihnya barang-barang kau, Hana. Laptop mak aku tu macam dinosaur. Laptop ni ada editing software. Tapi aku tak pernah gunakan. Tak minatlah. Aku minat. Lain kali, bagilah aku pinjam untuk video kita. Video kita? Yes, video kita. You baca komen-komen ni semua. Nampaknya kita kena cari nama untuk kumpulan kita. Ha, Princess Raisa and Friends. No, thank you. Syarat, kita buka channel sendiri. Club JMJ, a.k.a. Juara Mike Junior. Alright, go je. Asalkan aku dapat pakai kamera DSLR dengan laptop ni. OMG! Dengan kamera tu, I akan look flawless. Kita. Inilah cita-citaku, mereka pasti akan setuju.